Nikmat apa Allah Ta'ala katanya? Nikmat umur. Kan, macam mana kau habiskan umur kau dulu? Kau hidup 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bila kau start di surau Al-Falah tu, kat Taman Muah tu. Umur 60 baru datang, ya Allah. Contoh-contohlah. Tak apa, itu pun satu pencapaian sebenarnya. Ada orang tu 60 tahun kat kelab dandut lagi kan. Ada kan. Ada orang tu 65 tahun tu masih lagi leka dengan buat benda-benda lain. Dia tak pergi surau lagi. Ada orang macam tu. Rumah dah okey dengan surau. Tak datang pun kan. Ada. Kan? Ha, jadi, mana kata itu bukannya satu benda yang automatik. Kan? Bukan automatik. Itu sebab saya kata tadi, 60 tahun tu, untuk capai umur 60 tahun tu pun satu pencapaian. Ha, bukan semua orang boleh sampai. Ni ramai anak-anak muda kan. Ramai anak-anak muda. Belum tentu lagi dia boleh sampai usia tua. Belum tentu lagi. Kalau tengok nafas dia, cara dia berlari ni rasa panjang. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi surau Al-Falah Taman Pekalan Jaya, begitu juga tuan imam, barisan imam, barisan jawatankuasa surau, jawatankuasa penganjur, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, begitu juga dari pegawai pengurus-pengurus Bank Rakyat ni. Masih banyak datang. Seterusnya semua yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan, hormati Allah sekalian. Kadang-kadang jangan percaya sangat dengan internet ni, tuan-tuan. Benda paling sensitif sekali tarikh lahir. Itu disebut. Adalah saja, tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Malam ini tuan-tuan sekalian ramai datang. Ya, malahan ada orang yang tak pernah datang sebelum ni, malam ni datang. Ini satu pencapaian lah. Tahniahlah diucapkan kan, kepada siapa yang first time datang. Kan? Dan begitu juga daripada UTEM pun datang memeriahkan tu. Terima kasihlah banyak. Kan? Jadi pada malam ini tuan-tuan sekalian, tajuk yang telah dipilih adalah pergaulan. Pergaulan sesama jiran. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut tentang kejiranan ni, nak tak nak kan kita ni besok yang hidup pasti akan mati. Kan? Yang hidup pasti akan mati. Dalam surah Ali Imran ayat 185 Allah bagi tahu, setiap yang hidup pasti akan mati, pada hari kiamat jua akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat masuk syurga dan dapat mengelak daripada api neraka, sesungguhnya adalah sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Bila sebut kesenangan yang memperdayakan, kan, kesenangan memperdayakan, banyak sangat kita kadang-kadang diperdayakan oleh dunia. Diperdayakan oleh dunia. Kan, kita leka dengan benda-benda lain. Sampaikan kita berlupa ada satu perkara yang penting, perhubungan sesama, sesama jiran tetangga. Ini saya cakap orang ni, saya cakap orang sedangkan diri saya sendiri pun tak dapat nak melakukannya dengan baik. Maksudnya tu berhubung dengan jiran kan. Saya hari-hari kat luar tuan-tuan. Kan, kalau kena kenara dengan jiran pun tak dapat pergi kadang-kadang. Kalau pergi pun tak senggur sekejap pergi. Kan, tadi pagi saya ceramah di Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang kan, tengah hari tadi ada pula kenduri. Singgah sekejap kat kenduri. Sebelah rumah mak saya singgah sekejap sebab kawan baik saya. Kawan sekolah rendah dulu, anak dia dah kahwin. Bayangkan. Kan, nah, jadi lepas tu terus pula ni petang ni datang sendiri kan. Masa bila tuan-tuan kadang. Jiran-jiran buat majlis pun tak dapat datang. Ha, jadi macam tu lah. Kita mati besok tuan-tuan. Mati. Confirm akan mati. Sebab apa tu lah. Jibril kata setiap apa hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Kata Jibril.
Yang kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan begitu juga yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Tak boleh lagi tu, tak boleh lagi. Tapi poin tu yang paling mustahak tu, tu sampai masanya kita akan mati. Mati besok tiga soalan ni Tuhan katanya. Yang pertama, Allah akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa lah Ta'ala akan tanya? Nikmat umur. Kan, macam mana kau habiskan umur kau dulu? Kau hidup 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bila kau start di surau Al-Falah tu, kat taman muah tu. Umur 60 baru datang, ya Allah. Contoh-contohlah. Tak apa, itu pun satu pencapaian sebenarnya. Ada orang tu 60 tahun kat kelab dandut lagi kan. Ada kan. Ada orang tu 65 tahun tu masih lagi leka dengan buat benda-benda lain. Dia tak pergi surau lagi. Ada orang macam tu. Rumah doket dengan surau. Tak datang lah kan. Ada. Kan? Ha, jadi mana kata itu bukannya satu benda yang automatik kan? Bukan automatik. Itu sebab saya kata tadi 60 tahun tu untuk capai umur 60 tahun tu pun satu pencapaian. Ha, bukan semua orang boleh sampai. Ini ramai anak-anak muda kan. Ramai anak-anak muda belum tentu lagi dia boleh sampai usia tua. Belum tentu lagi. Kalau tengok nafas dia, cara dia berlari ni, rasa panjang umur budak ni. Belahan dah tahu kan. Kan, besok tercakit sudu, mati. Kahwin terperanjat tengok bini, mati. Kan, iya tuan-tuan. Kan, jatuh, mati. Demam panih, besok mati. Ada kawan saya seorang tuan-tuan, dia meninggal dunia tahun lepas. Baru-baru ni anak ni umur 10 tahun demam panas meninggal, ikut ayah dia meninggal tuan-tuan. Nak kata apa? Mati. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Tapi Allah akan tanya setiap yang kita buat atas dunia ni, macam mana kita habiskan umur kita. Allah Ta'ala akan tanya. Kedua, nikmat muda, macam mana kau habiskan masa muda kau dulu kan? Bukit Katil kan terkenal dengan trek lumba yang sangat sesuai untuk budak-budak mat motor kan, terutamanya pada malam ni. Ha, kan, malam semalam dengan malam ni adalah malam yang paling sesuai sekali. Ha, kan, dan kebetulan pula roket dengan JPJ. Ha, tu memang sesuailah tu kan. Ha, kan, macam itulah kata kan. Jadi muda dulu buat apa? Ha, dulu muda-muda lagi dah pergi masjid. Muda-muda dah pergi surau. Ha, semua tu kena tanya. Tu sebabnya kita tengok tujuh golongan yang mendapat naungan daripada Allah akhirat besok, yang mana tak ada naungan selainnya. Apa ni? Yang pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Kek rumah belum tahu dah budak-budak ni kan, tapi datang surau insya-Allah. Insya-Allah kan. Macam tadi kan, habis dia sembang maghrib, ramai dia bangun. Apa kena mikrofon ni tak kena dia? Tu dah tadi daripada awal tu kau nak musik tak selesai ni kan. Okey tak? Nak kena start balik semula ke? Tak. Kan, okey. Dah saja kan. Tak ngusik sama serbat ni macam mana pula kan. Itulah. Jadi budak-budak muda ni macam tu lah kan? Kalau dia datang surau ada harapan. Macam tadi kan, semua bangun. Bangun ramai. Lepas tu solat sunat ba'diyah. Tengok berapa ramai tak sembang solat sunat ba'diyah tadi. Benda tu sunat ya, betul. Dia kalau kita nak tahu solat qabliyah ba'diyah ni, dia nak cover. Kalau boleh nak cover mana yang kurang dalam solat wajib kita. Jadi siapa yang bersandar tadi tak semayang, dia confident, aku okey tadi. Dia aku okey, tak ada hal kan tadi. Dia kuasa tadi, semalam lah kurang sikit, hari ni okey. Oh, dia pula macam tu kan. Macam tu. Ataupun kau semayang lah, aku dah banyak pala, aku dah habiskan macam tu lah. Macam tu, lebih kurang macam tu. Jadi tuan-tuan, itu nikmat muda. Ketiga, Tuhan akan tanya nikmat apa? Nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat, kita amalkan ke tidak? Kita share dengan orang lain ke tidak? Datang dengan ceramah kan? Koyok ya hari-hari dengan kuliah agama. Balik ada tak share dengan family? Beritahu yang tadi kan abang dengan ceramah, rupa-rupanya dia beritahu isteri ni berat tanggungjawab dia. Cik dia beritahu kan. Dia yang kono kek bini tu dia cerita. Yang dia tak cerita tuan-tuan. Kan? Macam tu kan. Tak apalah, share. Dan lagi satu, kadang-kadang kan kita cakap, aku dah dengar dah ni. Kadang, yang ni aku dah dengar dah ni. Tetapi kena ingat mana dari segi apa orang kata, kalau kita dengar lah benda tu, kita selagi kita tak amal, kita kena anggap kita tak pernah dengar. Kita anggap itu benda baru kan, macam tu lah. Mengumpat kan, ya? Mengumpat berdosa. Mengumpat kau tak faham lah mengumpat kan? Berdosa kan mengumpat ni, tapi dia kan
dia masih lagi mengumpat, maka kena anggaplah tu benda baru, dia baru dengar, kenalah amalkan ya. Berdosa mengumpat kan. Dia ada satu dia dalam bab mengumpat ni dia dua kategori. Pertama ribah, yang kedua fitnah. Ribah dan fitnah. Ribah cakap benda yang betul, tapi kalau orang tu dengar barangkali dia kecil hati, itu ribah. Fitnah pula cakap benda yang tak betul pada orang, bersifat fitnah. Tu dua. Jadi nak tahu tentang tu, mana kena panggil lagi dalam ceramah yang lain. Maknanya confirm lah kena panggil lagi ni. Macam tu. Jadi kemudian kita cerita tentang apa, golongan yang ketiga, golongan orang yang hatinya terpaut pada masjid, itu pun mendapat naungan Allah. Keempat, orang yang berkasih sayang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi ditolaknya kerana takut pada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk lagi tak selera, macam tu kan. Kemudian yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan memberi tanpa pengetahuan tangan kirinya, maknanya menyembunyikan sumbangannya, merahsiakan sumbangannya. Habis orang itu tunjuk tu tak elok ke? Elok juga. Dalam Quran beritahu kan, kalaulah orang tu bagi sumbangan kan secara terang-terangan dengan contoh, supaya menjadi contoh, dalam kurungan menjadi contoh yang baik untuk orang lain ikut, maka dia baik bagi kamu. Tapi kalau bagi secara sembunyi-sembunyi, dia lebih baik buat kamu. Macam tu. Jadi kalau kita nampak contoh Ustaz Abid Liu tu bagi sumbangan kan, orang cakap, itu semua konten tu, ada orang cakap. Tak, kita tak tahu dalam hati orang, jangan ambil alih kau jual malaikat. Bila dia bagi tu mungkin orang lain, aku pun nak bagi jugalah kan. Aku pun kena bagi juga macam ni ni kan. Jadi itu satu. Itu sebabnya kalau masuk dalam surau, nampak tabung, mana tabung? Umat poti bosi tak, bukan tabung tu lah kan. Contoh kan, nampak poti bosi tu kan. Jadi siapa yang masuk belah perempuan, mana? Tu. Okey, poti bosi tu. Jadi orang yang pertama masukkan duit kat situ. Bila kita orang pertama kan terang-terangan tu, orang pertama masuk, orang tak yuk pula lah, aku pun nak bagi jugalah. Mudah-mudahan dapat pahala tambahan untuk orang yang memula tadi, sebab menggerakkan orang lain bagi sumbangan. Nampak tak? Kemudian yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian basah pipinya dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, balik-balik pada cerita tadi kan. Yang kedua, yang apa, dari segi nikmat tadi, nikmat ilmu kan, nikmat umur, nikmat muda, dan yang keempat nikmat yang Allah Taala katanya tentang nikmat harta. Dari mana dapat duit, ke mana kita belanjakan. Kan kadang-kadang kita dapat duit kobun, duit felkra, duit felda, duit tertentulah kan. Ada orang beli tanah, dapatlah bahagian kita duit. Dapat ya duit, adalah seorang ni menyibuk kan, istilah orang kita ni menyibuklah, menyibuk. Dia kata apa? Kau kan duit dapat banyak tu, kos dokah lah kat mana yatim tu. Seorang tu cakap. Yang orang kata, baik kau pergi Mokah tu. Baru nak plan pergi Korea. Dah ada kawan dengan anak-anak nak buat pergi Korea. Nak pergi Jeju. Nak pergi Nami Island. Kan tak payah pergi Nami Island, pergi Jeju dia. Dia seorang tu, kau pergi Sabang Island sudah. Pulau Sabang, Tampin. Cerita orang tu kan. Mokah itu kan, dia kata kan, baik kau pergi Mokah, dia kata macam tu kan. Pernah dengar tak ayat tu? Biasa orang cakap kan, benar-benar baik kau pergi Mokah. Dia tahu kita ada duit, dia cakap, kau ada duit, baik kau pergi Mokah. Kau ada duit. Kita ada satu ayat orang Melayu biasa cakap, dia kata apa? Sekati aku lah duit aku. Ayat kan, betul ke persoalannya, betul ke suka hati aku duit aku? Tadi dah sebut lah, Tuhan akan tanya nikmat harta. Dari mana dapat duit? Ke mana kita belanjakan? Syukurlah kalau ada orang ingatkan kita. Kau baik kau pergi, baik kau sedekah. InsyaAllah, terima kasih kau beritahu aku tu. Macam tu je. Baik kau pergi Mekah. Tak payah pula, nanti aku kira tengok tambang semua cukup tak? Nak agak pergi tu? Cakap macam tu. Kau lah sibuk. Kadang yang bising tu pun, dia pun tak payah-payah. Dia pun duit ada. Kan, ada orang yang tuan-tuan cerita bukan main lagi kan. Tapi contoh lah, tapi ibu-ibu, ayah-ayah pun kena ingat. Kalau tiba-tiba anak kata, mak siap hujung minggu ni, jom kita pergi Korea. Saya dah booking dah tiket semua dah, dah siap dah semua, contoh kan. Adalah jiran cakap, pada kau pergi Korea, baik kau pergi Mekah kan.
Tu kau cakap, cakap dia, Mekah aku nak pergi juga, tapi ni anak aku belanja. Pergilah, jangan tak pergi. Kan dah nak belanja kan, pergilah. Sebenarnya pergi tengok tempat orang ni pun sunnah Nabi. Sebab Nabi pun berdagang, pergi tengok tempat orang, belajar benda-benda baru kat tempat orang, baru tahu, oh caknya rupa eh. Kan, pergi dekat apa, saya pergi Korea, aku nampak asam serbat ni kampung Korea pun dah sampai tu. Kan, saya pergi ke Itaewon, dekat tempat orang Islam ramai kat situ. Kan, ada kalau nak makan bebek kan, itik tu. Ha, kat situ lepas makan orang Hindun buka kedai, tapi tempat daif mana? Tempat orang Islam ramai, tak terjaga sikit lah. Tetapi masjid dan tuan ambil air apa, ambil air wuduk, mengelatuk dia sajuk lah. Ilah Allah, ya. Musim sajuk pula pergi kan. Ha, kita tahu, oh macam ni rupanya. Oh macam ni rupanya. Masa tu saya pergi sekali dengan siapa tau? Pergi dengan Datuk Razak ke sekolah tu. Apa, Datuk Razak lah. Sekolah ni Melaka, sekolah pelancongan ke apa tak? Kan? Ha. Tu pak saudara saya tu tuan-tuan. Ha. Tapi masa dia pergi tu, dia belum BBA sekolah ni lah. Masa tu dia masih lagi apa, ahli majlis kat Majlis Bandar Melaka. Masa tu saya kerja lagi, saya bekerja, saya pergi tu lama dah. Sebab pergi baru tahu, oh macam ni rupanya Korea. Baru tahu sorry nak mentadarah. La ilaha illallah. Dia nak mentadarah payah, nak buang yang kita mentadarah pun payah. Faham tak maksud dia tu? Masuk jam, masuk jamban kepala paip tak ada, macam mana tuan? Tuan nampak macam tu kan, baru tahu macam mana pergi tempat orang. Macam tu suasana kita pergi, saya pergi Balkan, saya pergi Turki. Oh baru tahu, pergi tempat orang kan. Kita memang suasana tu memang orang kata seronok. Sebab apa? Kita kayak mana yang sampai ya? Tapi jalan, bontang sejadah, semayang. Semayang berjemaah ramai-ramai. Itu orang putih tu marah tu. Banjir bilik air tu. Dia orang dah biasa bilik air korek, main halat-halat, itu tak halat. Main sapu-sapu ya, pakai tisu. Kan, kita try agak pakai tisu, mengangkang jalan tu gatal. Yo tuan, tak mau tuan. Kita nak air juga kan. Ha, tentulah. Tapi tu belajar. Tu saya kata, jangan apa, tak ada masalah apa, cuma isunya kalau pasal duit kita, orang pertikaikan. Baik kau buat ni, baik kau buat ni. Kita cakap insya-Allah, makasihlah kau ingatkan aku. Bak kata pepatah Cina tu kan, woman, tak payahlah eh, saya bagi terjemahannya kan. Dia cakap apa? Orang yang menegur saya adalah guru saya. Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Ha, macam tu. Mana tu sebab Nabi pesan, jangan tengok siapa yang bercakap, tapi tengok apa yang dia cakap. Ha, anggaplah apa yang dia cakap tu peringatan Allah, gerakkan dia nak cakap kayak gitu. Macam tu ya tuan-tuan. Eh? Ha, tu yang pertama, nikmat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Daripada sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah, Allah Ta'ala akan tanya. Ha, kan? Sekecil-kecil amanah. Ha, yang paling bahaya sekali kan? Ha, contoh JK Surau. JK Surau semua kena mainkan peranan. Tetapi yang paling bahaya, ada hamba Allah yang sebut macam ni. Aku AJK biasa-biasa je. Ha, tu paling copek maksud dengan aku tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia menganggap dia tak payah baik apa-apa. Sebab dia AJK biasa-biasa. Salah tuan-tuan. Allah Ta'ala akan tanya. 2 tahun kau pegang jawatan, kau baik apa? Amin. Ha. Dah pengerusi dah tentu-tentu lah. Kan setiausaha dah tentu-tentu lah kena baik minit. Benhari dah tentu lah kena kira duit. Pemirsa kira-kira kena kira pula balance betul tak betul. Tu semua tu kira kan. Ha, tapi yang biasa-biasa tu tadi. Ha. Termasuklah tadi ketua lorong. Kena tanya. Kan? Yang kat Felda-Felda tu nampak tak yang nama ketua blok tu kan. Loket tayar tu. Tak apa daripada dulu. Kalau tak kat tayar tu tak apa. Hal kan. Kan? Habis tumbang tayar tu. Tukar tayar lain. Dicat dia balik tu. Kan? Ha, kan? Ha, letak nama. Pengerusi Persatuan Penduduk. Kan? KRT. Tanya semua. Termasuklah jawatan CEO rumah tangga. Kau nak tanya, jadi bini, jadi suami, 2 rumah, 3 rumah, kau nak tanya, jangan main-main, kan, kan, ha, jalankanlah tanggungjawab, kan, kau nak tanya, setiap anak, kau nak tanya, tu sebab orang perempuan senang masuk syurga, tapi dia yang tak nak, melawannya, dogi-dogi, pergi surau rajin, melawan tetap melawan, dogi ni moyang. Kan cakap aduh yang nyawut eh. Nyawut menjawab tetap menjawab. Ni memang kau tanggung letak ni dah kan tak terayu mendogi macam tu dia tu. Kan macam tu lah bukan orang sini dah. Orang sini tak tempat lain. Ya macam tu kan. Kan ya. Nah, tapi orang lelaki dia ambil masuk syukur ni susah. Orang perempuan jaga semayang, jaga puasa,
taat perintah suami, jaga maruah diri maruah suami, Nabi kata masuklah ke dalam syurga ikut mana-mana pintu, ikut pilihan nanti kamu. Siapa boleh pilih pintu? Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung semua ni akun, termasuk yang bercakap ni. Sebab apa? Banyak tanggungjawab kena tanya kan, anak-anak dia, isteri dia, tanggungan dia kan, mak dia kena tanya, adik perempuan dia yang belum kahwin tu kena tanya, mak saudara dia yang tak ada waris lain daripada dia kena tanya. Jangan main-main. Itu sebab orang lelaki ni banyak tanggungjawab dia. Jadi orang perempuan jangan banyak cekadak kan, okey aje. Kita nak masuk syurga kan, datang semayang, apa yang lelaki nak bila lantak dia, betul, peduli kan, apa dia nak setuju je, faham. Sampai lah itu kadang-kadang, tak adalah gurau je kan, tak adalah, maksudnya tu nak beritahu tu lah tanggungjawab kan. Amanah Tuhan akan tanya, la imana liman la amanah talahu waladina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturrahim. Bahawa silaturrahim ni sampaikan Allah letakkan sifat rahim dalam perhubungan. Katalah saya ni bergaduh lah dengan tuan imam. Imam gaduh imam ni kan. Imam satu mana? Imam satu. Masa tu tak ada cuti. Ha? Tak datang. Imam dua, imam tiga. Ha, tak apalah, saya gaduhlah dengan imamnya. Imam yang jadi imam tadilah. Contoh, so gombong ni panjang lah ayat baca. Contohlah kan. Contohlah. Si baik rakan kedua wa duha baca. Itu kan? Contohlah, contohlah, contohlah. Ha, tuan-tuan ingat pun tidak surah apa dia baca tadi kan? Lekor tak apa dipikir kan? Tak adalah. Contoh adalah benda tak perhatiin. Siapa nama imam ni? Dan tuan Imam Syafiq kan, aku tak puas hati tu dengan Imam Syafiq ni, contohlah kan. Tapi contoh ada lah benda tak puas hati dengan dia kan, tapi saya okey kan, tak masalah kan. Lepas tu bila jumpa kita pun berdamai kan, saya pun cakap minta maaf lah Ustaz Syafiq, kalau saya cakap apa-apa tu saya minta maaf lah banyak. Dia pun yalah sama lah, saya pun sama minta maaf. Kalau berdua ni kita cakap depan orang kan, kita orang cakap selesai. Tapi ada kes macam ni. Contoh kan, orang tanya, kau tak boleh baik ke dengan Ustaz Samsul tu? Kan? Yang seorang tu tanya lah, Samsul ni, Samsul kau tak boleh baik ke dengan Ustaz Syafiq tu? Dia cakap, Ustaz Syafiq ni cakap apa? Aku kan tak nak baik dengan dia, dia kan tak nak baik dengan aku. Dia kat macam tu. Tanya pula dengan Samsul ni pula, aku dah hulur tangan macam ni, dia tarik, dia tak nak disalam dengan aku. Contoh kata kat tu kan. Dua-dua boleh bermadah berhelah bak kata Zainazin. Madah berhelah kan, tetapi akhirat besok tak ada siapa boleh menipu dia. Silaturahim tu sendiri akan bersuara sebenarnya siapa yang dalam hati dia tak nak baik. Ya, faham tak? Jangan nak mongak-mongak teh dunia, bolehlah cakap. Di satu perangai orang kat Malaysia ni kan, orang Melayu, biar dia merangkak cari aku tak. Yang merangkak melutut cari aku akhirat sebab minta maaf dengan aku. Oh, suka makan confident lagi. Dia punya ayat tu confident tu. Macamlah dia confirm masuk syurga. Ayat tu kan, biar dia merangkak melutut minta maaf dengan aku. Contohlah katulah seorang tu. Kan? Wahai Rosana, contoh ada ke Rosana sini? Tak ada. Suzana ada. Sabariah, apa nama kau ni? Yang payah semua tak ada ni kan. Jamilah ada, Jamilah ada. Milah tak ada. Leha tak ada. Leha ada. Ha, mana ada Leha? Contoh Leha. Wahai Leha. Masuklah kau ke dalam syurga. Sebab dah kena sekso itu. Dah kena sekso bab-bab. Nabi selamatkan dia. Ada cembis keimanan daripada Allah dan Rasul. Amin. Masuklah dia. Nak masuk dalam syurga satu malaikat kita. Nanti lu tak. Tak boleh. Dah pula. Ni nama dah clear dah ni. Boleh masuk? Belum boleh lagi dah. Kenapa lah? Dulu atas dunia dia pernah sabut. Dia marah dengan si Lijah. Leha ni kau faham tau? Leha ni cakap, biar dia merangkak cari aku akhirat besok. Melutut datang minta maaf dengan aku. Ha, kau tunggu lu kat sini. Kau nak lah tunggu. Jadi si Leha tadi, kau nak lah tunggu si Lijah tadi. Lijah pula kau nak sekso 1,000 tahun. Umat lambek pula nak nunggu kat luar ni. Aduh, hai, kenapalah aku tak ampun dengan dia dulu. Ha, itulah rugi. Faham tak? Jadi jangan kita susah-susah hati. Maafkanlah orang. Jangan kita pening-pening kepala.
Orang perempuan kan selalu menggunakan satu ayat. Saya ni, saya boleh memaafkan, tapi tidak melupakan. Menyampah betul. Ayat kan. Kau sama macam kau nak, kau tak nak memaafkan. Maafkanlah. Macam tu. Kan? Kalau kita ingatlah kisah Wahsy, ya, Wahsy yang bunuh pak saudara Nabi tu. Kan? Dekat Jabal apa? Jabal Uhud lama. Kan? Yang dia bunuh apa? Yang dia apa? Dia bunuh pak saudara Nabi tu, kemudian dia ambil hati pak saudara tu, Saidina Hamzah dimakan ni. Kan? Ada, jangan dongar tau, ada orang cakap, ada orang menyampaikan cerita tu fitnah tu sebenarnya. Dia korban, Nabi tak boleh tengok dia. Nabi tak boleh tengok dia bila dia dah masuk Islam tu. Sementara Nabi memaafkan, dah masuk Islam clear. Pak saudara Nabi pun masuk syurga. Apa cerita? Tak ada masalah dia. Jangan buat-buat cerita. Nabi tak boleh pandang lah wajah dia walaupun dia masuk Islam. Tak. Nabi lah sebaik-baik orang memaafkan. Baca sedangkan Nabi ampunkan umat kan. Ini kan pula kita. Orang marah orang Melayu. Itu Nabi bukan dan dah. Baiklah. Kalau Nabi tu kan, tentu-tentu Nabi kau cik hati. Sebab apa Nabi jadi macam tu? Nak kita ikut. Akhlak tu nak kena ikut. Nabi memaafkan. Kita pun memaafkanlah. Kan? Dah-dah lah tu. Suami buat hal. Soal tu. Dia matang lah ambil orang lelaki ni. Kan? Baru dia nampak dunia ni. Marin Bukit Katil macam tu. Kan? Tapi semenjak dapat kan? Apa? Bad Hill. Kan? Sekarang dah jadi Bad Hill. Kan? Bukit Katil. Itu terjemahan direct nama tu kan? Kan? Memang dia nampak Allahu Akbar. Lawa betul lah budak-budak perempuan ni kat sini ada. Nampak lah. Jadi dia buat silap, dia minta maaf. Maafkanlah, janganlah diungkit-ungkit. Jangan. Tidak joran jalur ditebar, tarik perlahan tersangkut batu. Sesama jiran bertanya khabar, jiran susah sama dibantu. Bawa sampai masuk pantun tu kan. Ni hari ni cerita tentang kejiranan. Silaturahim ni membabitkan kejiranan. Jadi bila sebut jiran, orang yang tinggal berhampiran. Dan bila sebut siapa jiran kita, Nabi pernah, siapa jiran kita ya Rasulullah, Nabi pernah beritahu 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Manung sahabat kiri kanan faham, depan belakang faham. Sahabat tanya atas bawah tu channel Rasulullah. Nabi senyum, Nabi kata kamu ikutlah. Nabi kata rupa-rupa zaman kita baru jumpa rumah flat, rumah apartmen. Ya tuan-tuan. Tapi ya tak, golak-golak tuan-tuan. Tetapi kena ingat, wajib baik. 40 kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tapi hampir mustahil tuan-tuan nak baik. 40 kiri, 40 kanan. Dengan tahap kita keluar pergi kojoh, yang dia membutuh lagi tak keluar. Kan? Dan dia balik, kita dah keluar. Kan? Kadang-kadang kita balik, dia dah lama balik dah. Kita tak nampak pun dia. Kalau time kita balik, rumah dia golap. Besok pagi rumah orang, kita dah keluar awal-awal pagi. Nampak tak? Yang seorang tu bawa bas, pagi-pagi dia rem bas dalam taman Bekalan Jaya. Berkompek pagi. Kan? Dia kompek pagi, dia kurang pemakak betul dia ni kan? Contoh kan? Ya, betul. Nampak tak? Kejut sahur. Dia seorang yang poso. Orang dah habis dan dia poso lagi. Tapi betul lah tu. Kan? Jadi mana kata, susah nak baik macam tu kan? Kalau fikir balik, lepas 3 tahun baru tahu jiran dia Samsul Debat. Hari-hari tak ada ke rumah tiba-tiba. Saya masih duduk kat taman, bukan taman saya duduk kan, taman yang saya duduk sebelum ni. Dan sebelum saya pindah ke taman ni kan. Tu yang dia togur saya tu. Bang, ada tahun cakap muka bang kan sebiji macam-macam dalam TV tu dia tu. Siapa pula aku tu yang macam aku ni ke bang kan? Saya tanya siapa lah yang tinggi cakap ni 9 kat tu dia tu. Saya kata Samsul Debat kau. Ha, diolah teh. Saya korban lah. Dia tak kau, tak kau nak. Saya ingat hari-hari dia tunggu berbual. Saya ingat dia tahu. Saya korban bang, saya lah Samsul Debat. Kau nak gua apa agak-agak lah dia, dia, dia. Sebab tengok depan lain kan, dengan tengok dalam TV lain kan. Tengok dekat dalam media ni lain, tengok depan-depan lain. Jadi saya kata saya pun ya rasak lah, tak ada cahaya, biarlah kan. Agak masuk rumah tu bini marah dia, bang buta aku tu lah Samsul Debat. Dia kan, dia tak tahu. Malam tu saya balik daripada ceramah mana tak? Masa tu saya belum ceramah full time lagi lah. Kan, masa tu sambil-sambil lah. Saya cuti tanpa gaji masa tu. Saya balik rumah, buka pintu pagar tu. Berlari dia, salam tangan, cium tangan saya. Apa hal ni bang? Kata.
Saya minta maaf lah, memang tak perasan knockout sama serbat, minta maaf lah banyak lah. Itulah, tak ada apa pun, saya okey, tak ada hal. Ramai orang saya salah ni, ramai. Hari tu kek Sarawak lagi pula. Adi Putra kan, saya kata bukan ke apa. Lagi tahu. Jauh boleh. Ya Allah, Allah. Tuan-tuan ingat, ni ramai orang cakap, sama serbat ni kalau cakap, ni nak baik kelakar bagi orang gulak. Tak ada dah. Memang dia cakap agak, dia kepala ingat orang lain. Tapi dia ingat orang lain. Itu dia sebut di Putra tu. Saya pun tak ada lah tak bawa-bawa dah. Tapi bila masuk bilik air tu, cek kot lah. Tang mana yang sama tu. Boleh mikir tu nak dengan. Yang tu kan. Itu yang belum tahu serompak betul-betul dengan di Putra ke Pahang. Saya pergi ke Kuantan. Dia togur tu kan. Assalamualaikum Ustaz. Uy. Lah kau tu. Tahu dah cakap apa. Tak tahulah saya cakap Ustaz ke Ustaz macam saya. Wah dia cakap tu. Mana dia dengar ceramah saya tuan-tuan. Itulah kan. Macam tu lah kan. Ha, jadi mana kata dalam hal bab jiran ni kita nak kena jago jugalah kan, nak kena jago. Jadi tuan-tuan, sebelum saya terlupa tuan-tuan kan, sebelum nak cerita tentang kejiranan, pek peluk kiri, pek peluk kanan, depan belakang ni, kita kena baik. Saya kata nak baik hampir mustahil, susah sebab timing tak sama. Paling senang nak baik pek peluk kiri, pek peluk kanan, pek peluk depan, pek peluk belakang, paling baik, paling senang apa cara eh? Datang surau Al-Falah, settle. Jangan 40 kiri 40 kanan tuan-tuan, 100 kiri kanan depan belakang atas bawah, semua kita boleh baik insyaAllah. Datang kan, ni kadang-kadang kita dah salam-salam kan, bila dah habis sallallahu alaihi Muhammad, salam. Nah, siapa ni? Kau duduk mana? Dia tanya. Aku duduk kat lorong tu. Leh, sama dengan aku. Berapa nombor kan? Sobalah rumah kau buat. Kau tahu kan? Nah, itulah tak nak pergi surau macam tu lah. Orang kalau tiba-tiba datang surau, dah lama tak datang tuan-tuan. Tiba-tiba datang makna apa? Nak kenduri. Ya tuan-tuan. Nah, tiba-tiba datang nak kenduri. Kita jangan sound ni pula. Kau datang mesti nak kenduri kan? Nah, memang tak datang lah kawan. Ada tuan-tuan kes macam tu. Bila dia macam tu malu dia. Bila dah malu macam mana, dia import pula surau luar datang rumah dia. Tu pun lagi lah kesian tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan, sebelum saya teruskan ceramah ni, saya nak umumkan kutipan derma untuk menjalankan aktiviti surau Al-Falah. Mana dia tabung derma tu? Dah jalan dah? Dah jalan dah? Jadi sumbek lah tuan-tuan ya. Sumbek and do it. Jangan tak sampai masuk RM10, masuklah RM100 macam tu. Kan? Kau tak ada duit, tak apa. Letak ya, galang tangan, rantai, kaki tu semua masuklah. Masuk dalam tu, pandailah JK surau, tolak kat kodai dapat berapa. Kan? Tak pun handphone tu masuk kan. Nanti kita format kat kodai Cina tu dapat berapa masuk kan. Macam tu, tak kira mana ada orang surau ni. Mana yang ada kita ambil ya malam ni. Kalau nak bagi cek kosong boleh lah. Berani dia bagi cek kosong. Tak berani dalam bank tu memang tak ada duit. Dia tu bagi duit kosong tu. Bagilah tuan-tuan semangat ya. Untuk aktiviti surau. Ya main-main tuan-tuan. Surau ni handa. Aktiviti dia memang hebat. Aktif. Penceramah bukan kaleng-kaleng. Top 5 Malaysia panggil eh. Saya tak cakap saya dah. Orang lain. Kan? Jadi insyaAllah. Jadi jangan komplain-komplain tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang tu dia kemar komplain. Surau Al-Falah tu duit banyak, program tak ada je. Jawab balik kau orang tu, program banyak kau yang tak ada cakap macam tu. Jadi tuan-tuan, jadi kita sebut tadi kan, siapa jiran kita? Nabi dah beritahu 40 kiri kanan depan belakang tadi, kita kena baik dengan jiran-jiran kita. Malahan Nabi sebut apa? Sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang dia tak beriman. Siapa dia orang tak beriman ni? Kan sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Jadi kita nak ukur beriman tak beriman kan, kena cek bukan syok sendiri. Aku rasa tengok dia beri semayang aku pagi sampai malam tadi. Aku rasa dalam Taman Pekalan Jaya ni aku paling beriman ni. Tak ada tuan-tuan. Dia akan cek berdasarkan pemerhatian orang lain. Siapa orang lain tu? Jiran-jiran kita. Okey jiran kita, kesian dengan kita, ada harapan. Nampak tak? Ada harapan. Jiran senang hati dengan kita, ada harapan. Jadi jangan kita menyebabkan tetangga tidak merasa aman dengan kejahatan kita. Tetapi Imam Al-Ghazali menambah pula lagi. Kata Imam Al-Ghazali, salah satu adab berjiran adalah bersabar dengan kerenah jiran. Satu hal pula.
Dia mungkin baik hal, dia mungkin ada perangai, tapi kita kena faham, bukan semua orang macam kita. Kita mungkin sekolah kebangsaan, sekolah menengah, sekolah kebangsaan Bukit Katil, SMK, sekolah menengah kebangsaan Bukit Katil, kita campur orang. Dia memang daripada kecil sekolah ke rumah ya. Dia tak campur orang. Abah ke kerja ke hutan. Kawan dengan boruk ya, boruk, tonuk, badak dia kan, dia kerja kerja jago tu dekat era kan. Pegawai yang jago bertugas dekat perbatasan, dia tak campur orang. Jadi mungkin ada masalah cara komunikasi dia dengan orang. Dia tak tahu nak bawa diri dia. Jadi kita bersama kena jalan salah satu, bawa dia dengan masyarakat. Jumlah macam ni lah sama. Kalau boleh datang lah, saya malu lah, saya tak biasa. Jangan risau, tak apa, ikut aja saya datang. Jangan risau, kita orang okey je. Nampak tu, lama kelamaan dapat rejoin dengan dengan kita. Ha, itu cara dia. Itu sebab kalau orang datang, kau datang ni, tiba-tiba datang ni, pahal ni, mesti nak kenduri kan. Ha, kau cik hati kawan tu. Kan? Tapi kita cakap dia, seronok tengok kau datang, kau nak kenduri kan, aku tahu. Tapi tak apalah, besok dah habis kenduri, jangan tak datang tau. Datang lagi kan. Ha. Ini habis kenduri, hilang. Kan? 3 tahun so nak kenduri, pun datang balik. Ya? Yang seorang tu lagi pula, imam mana imam, imam. Yang dia tanya imam tu, bengkak imam tu. Tu tak bengkak kan? Imam mana imam? Ni lah imam. Tak maaf lah imam, tak perasan. Dia pula tak perasan lah. Kau besok semayang mana? Sini lah. Kau tak perasan imam lah. Dah imam pandang depan, dah salah imam pula pandang depan. Mana pula tuan-tuan. Ini Imam Syafiq kena pusing. Apa tak rukuk tu? Rukuk tak jantung pula aku juga kan. Tak kan? Jadi orang kata layanlah dengan dengan baik jiran-jiran kita ni kan. Kategori jiran, firman Allah SWT maksudnya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah pada kedua ibu bapa, sanak saudara, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran-jiran dekat dan jiran-jiran jauh. Surah An-Nisa ayat 36. Jiran, ada jiran yang memiliki 3 hak. Jiran 2 hak, jiran 1 hak. 3 jenis jiran. Jiran 3 hak, dia Islam, dia saudara kita, bersaudara, ada pertalian darah, dan dia adalah jiran. Dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai seorang saudara mara. Jiran 2 hak, dia Islam tapi bukan saudara, kan? Bukan saudara tapi dia jiran. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Dan jiran 1 hak, bukan Islam, bukan saudara, tapi dia adalah jiran. Dia ada hak sebagai seorang jiran. Itu sebabnya kalau kita buat majlis kan, majlis jaman Aidilfitri contohlah, buat majlis jaman, boleh je nak jemput jiran-jiran kita yang Tionghoa kan, jiran-jiran kita yang Hindu, boleh juga ajak dia. Kita buat jaman sikit dekat surau, datanglah kan, ramai-ramai datang. Tak pernah-pernah orang ajak, kali ni ajak. Dia pun datang, kita pun hasil dengan kemah untuk dia, tempat dia nak makan kan. Seronok, ya, okay. Masa tu kita ajak lah program lepas asar, bawa sampai lepas maghrib. Lepas maghrib pun YB datang, potang tu dah makan-makan berio lah tu. Kan lepas maghrib kan ada penyampaian sumbangan tu. Dia pun datang, tu tunggu lah sampai maghrib tu. Kebetulan, okay, tak apa, you all makan dulu ya, kami nak solat sekejap. Oh, dia pun solat. Kita solat, dia duduk kat luar tu, dia tunggu. Dia dengar lah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar dokek, dokek surau. Selama dia dengar daripada rumah dia, dokek. Lepas tu dia dengar lah Imam Syafiq baca sama surah macam tadi, sama lah surah tadi yang dia baca tadi. Macam tu kan. Bila dia dengar tu, tu santuh hati eh. Dia tadi sadap pula. Lepas tu dia cakap lah dengan, siapa nama abang ni? Abang ni Imam berapa? Imam Mampik. Siapa nama? Imam Mampis. Jumpa Imam Mampis. Saya ingat saya nak masuk Islam lah, dia cakap. Ya, bayangkan tu. Dek dongah Imam Syafiq tadi baca ya, nak masuk Islam ni. Ya. Tuan-tuan jangan main-main. Will Smith tu, Will Smith, dia pun cakap suka dengan alunan Quran tu. Malahan dia seronok baca Quran tu, jelas, clear. Tak macam dia baca kitab lain. Saya tak sebut kan. Bila Quran tu jelas, clear, jelas, faham, tenang bila dengar. Nampak tak? Itu cerita tu. Bila dengar tu, sebabkan syiar kita ni mengajak orang bukan Islam tu, nampak tak? Jadi tertarik dia masuk Islam. Abang Adam Khoury kan? Kenal Adam Khoury? Dragon. Dragon kena kan, KL gangster kan? Dia, dia kata masa belum nak, dia nak dapat Islam, dia kata apa? Kalau betul lah Islam tu benar, tunjukkan aku Muhammad. Dia cakap tu. Malam tu dia mimpi,
Dia nampak kelibat seorang lelaki, tetapi dia tak dapat tengok wajahnya sebab cahaya tu terang sangat. Dan dia yakin itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terjaga daripada tidur tu, terus dia ajak kawan, kau cari, jom kita cari tempat aku nak masuk Islam. Pergi dari Masjid Jamek Kelumpur tu, jumpa dengan imam tu, mengucap dia dua kalimah syahadah. Dalam tempoh berapa boleh tahun dia jadi Islam ni, dia Muslim. Kan? Dia kembali pada fitrah ni, dia telah berjaya mengislamkan lebih pada 7 boleh orang sahabat-sahabat dia yang Cina yang lain ni. Kita yang Islam berdekat Cina, seekor pun tak dapat. Seekor pula, seorang pun tak dapat. Seekor. Dia bayangkan, dia dapat Islam kan? Nampak tak? Ha, tu dia tu cerita tadi. Syiar. Tunjukkan Islam ni ke orang. Kita ni baik. Kita macam mana? Tu sebab bila orang cakap Islam ini ganas, Islam ni terorisme, begitu kan? Kan? Tak betul tuan-tuan. Nama Islam tu sendiri sejahtera, berkasih sayang. Macam mana kau babit dengan mana-mana ganas tu? Habis kalau lelaki tu disepak abinin, bukan Islam tu. Tu bukan Islam, disepak abinin, disangkut ke enga. Iganam kepala bini tu dalam washing machine kan, gila jantan. Bukan orang tu lah tuan-tuan. Mama orang pun tak macam tu. Nampak tak? Ha, bukan Islam macam tu lah. Kan? Islam ni bebas. Islam ni okey. Tetapi tak adalah. Kenalah ada batasan tertentu. Kan? Ni sampaikan jantan, kahwin dengan jantan. Pahala pula. Berlagu reket tuan-tuan. Pahala pula. Kan? Perempuan nak kahwin dengan perempuan. Pening tuan-tuan. Bergaduh tu kat luar negara tu. Bermisai jantan tu, rambut panjang nak kahwin dengan lelaki lain tu, Allah tak miang kau. Tuan-tuan, pergi ke Zoom laku, pergi bahagian boruk tu. Boruk pun kau nak jantan betina tu. Bangang tu. Korang pula aku mikir tu kan. Ya tuan, lelaki dah lah tak ramai. Yang tak ramai tu pula sibuk dah jadi perempuan, tak pening kepala tuan-tuan. Aduh, dah elok-elok lahir senapang. Maintain lah. Ah, sibuk dah buang senapang tu kenapa? Ya tuan-tuan, yang pergi operate dekat Thailand tu berapa ramai sign paku persetujuan kalau mati dia tak tanggungjawab kan. Berapa ramai yang mati kat Thailand tu? Operate buang senapang, pendarahan tak berhenti. Apa dia buat? Dia lungguk dia bakar sekali tuan-tuan. Apa jadi tuan-tuan? Sampai sekarang tak jumpa, tak boleh balik. Tak tahu lah lantak tak apa jadi. Tak tahu hidup mati macam tu. Memang ya. Parah tuan. Kan? Nah, itulah. Jaga-jaga lah tuan-tuan kan. Anak-anak kita ni kawan-kawan enggak. Kan? Tengok dalam apa sekarang ni kan. Dunia tanpa sempadan. Dia buka movie-movie, drama-drama bersiri yang dekat dalam satelit TV, internet TV tu. Berapa banyak dia mempromosikan perkahwinan sejenis ni. Nah, budak-budak tanya, mak boleh ke mak? Lu perempuan kahwin dengan perempuan. Mana boleh tu? Boleh lah dalam tu. Dah sekarang. Dulu lain, dulu TV tak berapa banyak channel kan. Paling kuek pun bercium. Lepas tu abah tu, tutup mata. Tutup mata, abah tengok, lepas tu cerita kan. Burak kan. Macam tu lah. Macam Nabi kan, nadab Nabi. Nabi kalau masak, Nabi akan lebihkan kuah. Nabi masak akan lebihkan kuah sebab Nabi nak bagi jiran-jiran yang merasa seorang sikit, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Ha, tu cerita Orang Islam ni memang pada dulu baik. Dengan Yahudi pun baik. Yahudi ni pula bukan semua jahat. Tapi yang ada yang perangai tu, yang menamina Netanyahu tu. Netanyahu. Dia bukan Netah dah, Netah. Kan, orang Kelantan sebut. Bangang tu tak tahu. Memang hati tu tak tahu lah. Dia macam apa, dia memang dah dia punya hati entah apa. Entah apa bono ditolan dan tuan-tuan, tak tahu. Memang hati parut dia tak ada. Macam kalau kita, siapa pernah pergi Kemboja, dia akan dibawa pergi ke Museum Kematian tu. Padang Kematian. Siapa pernah pergi Kemboja? Ada pernah pergi Kemboja? Ada tak? Korban kat Kemboja ke? Ada pergi tak? Ha, dia memang tu, dekat Padang Kematian tu, dia bunuh orang-orang, semua orang dibunuh tu. Kan? Dia bunuh tu, kalau baby ada seorang tengah bunuh. Memang kejam betul. Ha, kalau dia bunuh tu, pam, dia pakai belakang apa, belakang ni, belakang cangkul tu, kayu tu, keluarga tu dia akan suruh anak ke bawah tanah tu, sebab dia pastikan cari yang betul-betul ikut dia.
Sampai yang baby bunuh, dia kata Pol Pot, rejim Pol Pot tu dulu, dia kata mana yang baby-baby kena bunuh sebab takut besok dia masah daripada dendam. Masa tu dia duduk menghadap, macam dia duduk melutut pandang sana daripada belakang ni, bap, mati seorang. Yang baby ni pula dia ambil pegang kaki ni, dia hantar ke pokok, dekat pokok tu dia siap paku cucuk dah keluar macam ni. Iya. Tengkorak apa campur tu, dia akan, dia kumpulkan tengkorak tu. Memang kejam betul. Kan? Ha, bayangkan kejam betul-betul. Nampak macam mana? Memang dia orang kata tentera-tentera ni rejim tu, rejim Khmer Rouge dia panggil tu kan. Dia memang hari-hari dia akan masakkan ni, hati jantung orang tu dimasak, bagi buat sup bagi tentera tu makan. Tu yang hati tak rasa apa. Masa dia buat tu dia tak rasa apa. Kan? Berapa ramai mati. Ada seorang, saya masa saya sampai tu, ada seorang orang tua tengah sign buku biografi je ni. Orang tua tu, rambut putih je nak bongkok saya. Lepas tu ada satu banner besar tu gambar, ada budak tiga orang. Masa hari UNESCO dengan PBB datang selamat kan, budak tu dijadualkan akan dibunuh hari tu. Budak tu lah orang tua tengah sign tu. Ha tu, saya tengok tu. Tuan-tuan pergi tuan-tuan. Kalau kemarin korban ada dekat Kemboja tu, pergi lah. Pergi tuan-tuan ya. Masuk, tengok tompek orang macam mana. Ada orang cakap, Kat Malaysia ni pun ramai lagi orang susah, sibuk korban luar negara. Tauk-tauk orang Taman Pengkalan Jaya susah macam mana, azab sekalipun daging sampai ke rumah eh. Dekat Sanun tak susah kita, tauk lagi susah daripada kita ni. Iyo tuan. Kita sampai busuk daging tu tak bermakan dalam betais. Bawa gabut dengan mana, pasal bola tu, pop, belakang. Belakang lo tak. Ini dan bunyon, dan booking lo. Jangan buat perangai macam tu, ya. Ha, jangan, buat doso. Iya, yang main-main, dia ada tiga bahagian tu. Dalam buku korban dia ada tiga bahagian. Satu bahagian wajib, kan, nak bagi kepada fakir miskin. Kan, kemudian kepada bahagian penyumbang. Dan penyumbang tu boleh nak ambil, tak nak ambil. Yang afdalnya dia bagi semua ke orang. Kan, satu lagi hadiah baik masyarakat setempat. Ha, hadiah masyarakat tempat dah tentu dah asing-asing baru kita ambil. Dia asing dulu belakang ni apa hal lah. Kan? Ha, jangan baik panggil macam tu. Ha, kan? Benda ni dah saya dah check dah. Tak berlaku kat Pekalan Jaya. Ha, saya dah check tu. Ha, tak ada. Tahun ni berapa ekor? 4 ekor. Ha, 4 ekor. Sop kabau, seladang, lombu. Lombu lah. Ha, kan? 4 ekor ya. Pahal nampak ramai lah. Ha? Tahun depan dah baik. Tahun ni tak baik dia lah. Macam tu pula. Ya, tak apa ni. Saya beritahu kalau anda kata ada nak baik lagi, tak cukup, hubungi Yayasan Budi Asal Malaysia. Maksud eh, contoh eh, kan, kita dah ambil sampai 100 ekor lah contoh. Umat bajak warna tu 100 ekor. Tapi 4 ekor baik kat sini, ikut kemampuan kita nak baik 4. Yang balance tu bagi YBIM, dia akan uruskan sembelih apa semua, dia akan hantar terus daging dah siap proses tinggal lah agi-agi. Tu cara nak buat lah. Sebab faham. Sebab kadang masjid tu, bayangkan satu masjid 10 ekor baru 70 bagian kan. Orang kat situ mana semua ramai eh? Kan, sebab apa? Oh dah habis, tutup dia kan. Jangan tutup. Ha, ni sebab itu kontak Yayasan Budi Asal Malaysia. Dan harga lombu pun murah kan. Jangan risaulah, lombu ni tak ada kategori handsome tak handsome, lebih kurang muka mirip ni. Jangan risau. Nak tadi ngunyah rumput tu sama tuan-tuan. Tu ayat arwah bah saya tuan-tuan kan. Jadi tingkatan hak terhadap jiran, kan, jiran punya hak terhadap jiran yang lain, tuntutan hidup bermasyarakat dan hak jiran terbagi pada tiga. Yang paling rendah, mencegah diri agar tidak menyakiti. Jangan kita sakiti jiran kita. Satu. Kedua, bersabar jika disakiti. Kan, bersabar jika disakiti. Dan yang paling tinggi adalah menghormati dan berbuat baik kepadanya. Itu tiga kategori. Kan. Sebab apa tuan-tuan, kadang-kadang kita ni sakit hati dengan orang. Kadang-kadang kan kita ni dengan jiran ni satu hal, kadang dia gomar share dalam grup. Gomar nak share benda yang menyakitkan hati jiran. Janganlah berbuat benda macam tu. Satu, menyakitkan hati orang, jangan buat macam tu. Baru-baru ni anak dapat keputusan periksa. Bagus kan? Mula masuk dalam grup WhatsApp, berkasihlah pada semua mendoakan. Alhamdulillah, anak saya berjaya. Masih pada semua mendoakan. Orang tanya pun tidak. Tiga benda yang kita jangan share dalam media sosial. Pertama,
Jangan share kebahagiaan kita. Berdukung bini eh. Ambil gambar. Macam kau sorang ada bini. Pegang tangan suami kek handbrake. Sap, ambil gambar. Imamku. Beban macam tu bang eh. Bukan beban sini lah, ambil lain. Laki handsome ni imamku. Kan, tulang belakang. Nampak yang tak handsome pun pengusi khairat kematian dah. Pengusi khairat kematian nak kono ayo kacau tu. Kan? Kegembiraan. Contoh kita share kan. Alhamdulillah anak saya dapat izah pesa terbaik hari ni. Kalau pun orang tanya, ya anak kau macam mana? Alhamdulillah, mudah-mudahan ada rezeki dia sambung universiti. Macam tu je. Jawapan tu jangan tak kita takut. Sebenarnya kita tak faham tau. Saya ada share tentang penyakit ain. Kita tak sedar. Di kalangan kita ni, tanpa sedar, dia boleh ada kemampuan. Dia tak tahu dia ada kemampuan. Sihirkan orang. Contoh lah. Contoh macam ni. Kita nampak macam ni kan? Weh, baby dia comel betul. Ya Allah. Lawa betul. Lepas tu, tengok, ya Allah comelnya budak ni. Yang datang pula bongkar hati dah macam-macam berbebek di tolan dah tak mau mengandung. Macam-macam. Lepas dia tengok kan. Yelah. Comel lah. Lepas tu dalam hati dia kata apa? Dalam hati. Dia ni lah kebetulan memang amalan dia, doa dia biasa Allah Ta'ala tak pernah tolak. Kecuali doa beranak tu. Ya, dia pula dalam hati kata, yelah. Mak tengoklah besok. Banyak masalah budak ni. Makbul. Banyak masalah budak tu. Sakit. Domam. Poning. Ya kan? Share gambar kebahagiaan tu, bergaduh-gaduh dalam rumah, habis bonor baling dalam rumah tu. Macam kau seorang dia lelaki, kau tengoklah besok lusa corai tu. Ada yang mulut macam tu. Ha, jangan main-main tu sebab main hati-hati. Ha, jangan share kegembiraan dengan orang. Macam nak kau seorang pandai. Anak dapat, alhamdulillah, anak saya dapat 10A daripada 9 subjek. Pandai-pandai tu. Pecahan tak wajar. 9 subjek pek 10A. Anda betul ni. Mana datang yang satu lagi tu? Ya tuan. Dan seorang lagi. Ha, aku Alhamdulillah dah kahwin dah. Ada 3 bini. Kau ada. Faham lah sekolah tu. Itu yang paling senang sekali orang. Tengoklah besok. Salah ke mana. Cakap tu doa. Tu pertama. Kedua, jangan kongsi tentang keluarga. Isteri saya ni, alhamdulillah, inilah anak comel saya. Inilah ni ni, tak payah. Tak payah. Faham? Bukan semua orang suka tengok tau penyakit ain ni. Tu sebab di negara Arab kita tengok kan, dia orang susah nak share. Tu sebab ni dia orang kan. Perasan tak siapa pergi Makkah Madinah, perasan tak? Kereta sempong-sempong. Bolokok kereta eh. Alah, macam mana dia boleh bawa kereta ni buruk? Rupa-rupanya ada kisah sebab dia lebih sungguh biarkan kereta dia buruk sebab dia takut penyakit ain tu. Baby lahir, siap letak ni kat kepala dahi tak? Dahi budak tu. Subhanallah dia tulis. Allah dia tulis. Biar orang nak puji budak tu ingat ke Allah Ta'ala. Macam tu. Kita saya tanya, alhamdulillah, isteri saya telah selamat melahirkan anak yang ketujuh kami. Seberat 5.8 kilo. Betul tak? Semua nak share. Tak kenapa. Tak payah. Semua nak beranak adalah ketujuh. Nak muak asyik kau beranak. Pekau. Tak kan? Yalah. Tak payah. Lepas tu, dengan apa orang rumah? Apa tu dah bersalin? Dia orang lain yang cakap, betul kau dengan orang rumah? Betul lah. Alhamdulillah semalam. Kau tak cerita pun. Yalah. Takkan nak heboh satu dunia pula. Kata. Kan? Alhamdulillah. Macam tu je. Tak? Dan yang ketiga, jangan kita kongsi tentang harta benda kita. Tunjuk kereta kau. Kau ada. Tunjuk motosikal kau. Alhamdulillah dapat juga motor idamanku. Demak. Tak kisahlah. Demak pun demak lah kan. Orang ni belagak tu pun tak ada apa-apa. Kan? Kau nampak tak ni? Kopiah aku ni. Kopiah ni daripada Makkah tau. Ya kau. Baklah ni. Ni anak aku beli ni. Kek Makkah. Mahal ni.
Alah, tengok ya. Tengok ya, jangan pakai. Tengok, dia pun tengok. Made in Taiwan. Pahala. Cerita kan, nak belagak. Oh, tuan-tuan. Nak belagak pun tak ada apa pun. Harta benda tak usah share. Yelah, dia seorang aja. Paling bahaya apa tu? Kadang-kadang orang baik jamuan kan. Jamuan kenduri kan. Kenduri. Orang ni datang nak tengok rumah. Nak tengok rumah beli. Nak tengok rumah beli. Perempuan ni macam tu. Kau ada suan babi dia kalau tak tengok rumah orang tu. Round satu rumah nak tengok, nak tengok tu. Wih, basah bilik air. Boleh tidur tu. Kenapa tu kojur nak tidur dan jamban nak tahu tu. Ya tuan, ingat tu. Kan? Kemudian hak jiran yang perlu dipara, tidak menyakiti jiran dan memelihara keamanannya. Jangan kita sakitkan jiran kita. Kan? Kita ni dalam tanam pokok. Masuk mula-mula pindah kat Taman Pengkalan Jaya. Dia tanam pokok. Pokok apa? Pokok mango. Makin lama makin godang pokok tu. Berjuntai dekat majikan sekolah. Kawan tu hari-hari nyapu daun koring daripada pokok mango tu. Dia tak kisah. Masalahnya sepanjang hayat pokok mango tu tak ada sebiji pun rasuk kat jiran tu. Nampak tak? Bagilah, minta maaf lah kak. Ya Allah kak, setiap petang kak nyapu pokok ni, daun pokok kering daripada pokok saya ni ha. Alah, tak ada apa lah. Aku pun sama makan buah mangga kau tu. Kan elok macam tu. Kan? Ha, itulah tu. Kau tebang, kau trim lah sikit belah sini. Kan? Susah lah. Ha, tak apalah, elok lah tu. Redup juga rumah aku ni. Sebab dia napik mangga. Kau dah mood. Tu kodamut, kodakut campur komut. Bapak kodakut. Langsung tak mengasuh jiran tu. Yo. Kan? Bagilah sikit. Kan? Jiran ni bagi dia rasuh. Kan? Kemudian, menghormati. Menghormati jiran dan pengamalan mereka, kehidupan mereka selama tidak membawa mudarat. Kadang-kadang ada yang jiran kita yang berbangsa Cina. Dia menyembah Tuhan yang pakai berasap-asap kan. Kita pun dah terbau. Kan, tak apalah, fahamlah sikit-sikit ya, tak apalah. Kan, macam itulah, faham-fahamlah. Sorry, ha, saya semayang, ha. Tak boleh tahan. Okey, tak apa. Saya makin masa jadi pegawai, jadi pengarah undang dulu. Banyak dapat aduan kejiranan. Jiran membela ayam serama sehingga mendatangkan kacau ganggu. Kita pun hantarlah budak kopi tengok apa hal lah. Berapa banyak yang dia boloh? Sekor. Kat mana diam eh? Dalam rumah. Tahu kan sama katik tu yang bangang-bangang macam tu. Bukannya dia menggugur-gugur. Dalam rumah. Jarak orang rumah orang yang mengadu tu selang 10 biji bawah rumah. Apa makna tu? Donki tuan-tuan. Nampak tu belum cerita lagi. Bila dah tak makmur antara sesama jiran. Ada pula satu tu. Komplain pasal azan. Kuek warna tu. Tak boleh tidur. Bukanlah mau warna pun. Malahan. Ada jiran-jiran ni lagi seronok. Yang bukan Islam seronok. Ada azan. Sebab dia tahu nak bangun kau berapa. Betul. Nak pula. Azan tu memang jenis yang memang. Dia terperanjat tu kan. Ha, contoh. Yo azan subuh Allahu akbar. Tengok paha tu kan. Ada. Dia memang tak ada seni tori poi yo contoh kan. Ha begitu kan. Yo ada macam tu. Saya ada kata pen Allahu akbar. Allahu akbar. Ada yang macam tu. Kan yo subuh ni dia kena tegas sikit. Allahu akbar. Atu subuh. Kalau maghrib Allahu akbar. Ah, macam tu subuh. Kalau maghrib hayya 'alas-salah sampai budak main takraw tu balik. Kau subuh hayya 'alas-salah. Ha dah okey sembahyang dah macam tu ya. Tak mahu dia nak as-salatu khairum minan naum.
Halal lah orang tu. Dia ada juga yang mau pagi tu seramnya dia orang tak jadi pergi surau tu. Yalah azan. Oi bunyi apa tu? Masuk dan semua masuk dalam rumah balik tadi keluar. Seram sejuk tu kan. Iyalah kan. Tu sebab anak-anak muda bagilah anak-anak muda. Kurang bukan apa. Sian ni. Jadi yang azan tu pun dah tak terdayo. Ni yo. Ni nampak ramai beliau. Ni hari-hari lain beliau tak ramai, yang ramai beliau. Yang jenis sujud lutut berbunyi tu. Allahu akbar tap 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 tu. Allah kan seorang tu pula. Bila azan tu sedih. Allahu akbar Allahu akbar. Allah sedih betul dah ni yo. Betul. Macam mana lah, dia sedih sebab orang tak ramai. Kalau orang ramai, lain azan eh. Dah lah tak ramai, dia seorang ya. Lepas tu yang seorang tu datang, tinjau kat sliding tu. Lah, tak ada orang. Ni mau aku jadi imam ni kan? Balik deh. Ha, tu semua lah tu. Kan, ha, tu lah. Kan, ha, tu dia. Jadi azan ni tak ada masalah dah. Kan? Jangan jadi hal. Saya dulu ada satu kes tu. Kan sekarang ni dia kalau rumah tu memang dia buat gated and guarded kan, yang jenis berpalang berpagar kan, sebab untuk keselamatan. Memang daripada mula tak ada masalah kan? Tapi ada taman-taman perumahan tertentu, dia nak bila dah beberapa tahun duduk, dia rasa patut kita buat berpagar berpalang ni, kontrol orang yang keluar masuk. Kemudian berbuat itu banyak masalah kadang. Sebab bukan semua yang okey. Dapat lah seorang tu baru pindah, dia rasa dia paling bosas, dia tak campur orang, dia tak setuju semua eh. Nak bangi pagi-pagi memang tolan penyongik dia ni. Sarapan dia makan tubuan penyongik dan macam tu lah kan. Ha, ya, dia tak makan cianai tau. Bangi ada satu rumah ni dinilai kan, dia dah berlampik katil rumah, ada dua katil rumah dah duduk. Dia buat ni lah, kemudian dia buat berpalang tu kan. Dia lah korang kat Jabatan Perdana Menteri lah apa, dia buat surat tak setuju yang palang tu, tak setuju gated and guarded ni. Setan penduduk ni mengalah lah, tak apalah macam ni lah. Tuan duduk je, tuan ni bagi access card tu percuma. Tak payah bayar. Tak ada tu, dilunggah palang tu. Oh, usah betul. Manusia lahir salah hari bulan. Itulah dia, ada orang macam tu. Dalam kawasan, jangan risau, setiap taman perumahan, mesti ada wakil seorang. Betul. Tak tahulah, dia jenis. Nak kata koro sumbang, koro ke Zoom Melaka tu semua dah geng, tak ada sumbang dah. Dia tak mahu dia tuan, dia tak suka. Dia nak lumrah manusia. Dia suka berhubungan dengan orang. Kan, berkenal-kenalan. Kan, datang kenduri. Datang kenduri bukannya ramah mana kenduri tu. Tapi dia nak berburak-burak kan. Ha, orang perempuan tu kan. Sambil-sambil duduk, numut-numut lado tu kan. Kacik-kacik bawang tu macam cerita keluar. Kau dengar tak? Apa hal eh? Siti malah. Kenapa? Kan seorang lah tu bahaya cerita tu. Ha, tu gosip liar tuan-tuan. Bahaya, jangan buat kono tu kan. Ha, tu tajuk lain kan, yang dah janji nak panggil kan. Ha, tu tajuk lain eh. Kemudian memberi layanan baik dan kasih sayang serta akhlak yang baik. Akhlak nak kono baik antara satu dengan yang lain. Jangan kita bogi tunjuk perangai dogi bega kita, jangan nak tunjuk kita anda. Kan? Konolah ada akhlak yang baik. Wahai Abazar, kata Nabi, sekiranya engkau memasak marak sejenis makanan berkuah seperti sup, maka banyakkanlah kuahnya dan berikanlah kepada jiran engkau. Hadis sahih riwayat Muslim. Begitu juga daripada riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menyebut bahawa baginda Rasulullah SAW pernah menyembelih kambing lalu bersabda, apakah kamu sudah memberikan hadiah sebahagian dari daging tadi kepada jiran kita merupakan si Yahudi itu? Diulang sebanyak 3 kali oleh baginda. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Jadi mana kata Nabi suruh dah bagi belum? 3 kali dah bagi belum ke jiran kita yang Yahudi itu, dah bagi belum? Mana mustahak tuan. Membantu dan menolong mereka dalam kesusahan. Bantu. Kan begitu juga Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang beriman sekiranya dia kenyang seorang diri sedangkan jiran di sebelahnya kelaparan.
Itu sebab JK Surau bulan puasa itu dia cari mana orang susah, mana nak bagi bantuan. Ha, potong-potong tu round dia bagi-bagi. Ha, bila bagi tu cara nak kena betul. Ha, bagi ibu-ibu tunggal, bagi. Ha, jangan pula tiba-tiba pula kan Imam Syafiq namanya contoh. Ha, yang ibu tunggal yang last tu tak apa, saya cover. Awak semua balik dulu. Ha, jangan buat perangai macam tu. Contoh Imam Syafiq tak macam tu dah, dia okey. Rupa-rupa pahal dah mula dah. Si Imam Apis pula tanya, apa hal dia tu? Kenapa lah ibu tunggal yang last tu siapa tu? Kau tak tahu ke yang muda tu lah, yang niar tu. Ha, dah jadi cerita. Kan? Tak adalah lawa benar, tapi muka calon Luna Maya dengan Maya Karin. Jam tu lebih kurang. Oh, tak terdayu tuan-tuan kan? Ha, ni cerita yo kan? Ha. Kemudian jaga rahsia dan memelihara kepentingan mereka serta tidak berlaku khianat. Betul, kena tahu tau. Contoh orang perempuan jenial lah. Jiran sebelah rumah. Kita tengah sidai kain, tiba-tiba ternampak jiran sebelah kita tu lelaki dengan seorang perempuan muda masuk dalam rumah. Kita pun nampak. Siapa tu kan nak sedara dia ke eh. Kita sangka baik kan, oh, jemaah surau Al-Falah. Sangka baik lah, nak sedara ke eh. Kita pun sidai kain. Esok tu datanglah bini orang tu tanya, kak, nak tanya, ada tak nampak suami saya bawa balik perempuan masuk dalam rumah ni? Apa nak jawab? Jaga kepentingan ni maksudnya kali pertama, sebab kita bimbang, kita tak pasti ni perempuan yang mana satu, faham tak? Jadi kita takutkan jawapan kita menyebabkan berlaku pergaduhan rumah tangga dia. Maka wajiblah kita cakap, saya tak pastilah kak, tak perasan pula saya. Kena cakap macam tu. Tapi lepas tu panggil suami tu, bang, sekejap bang, tadi bini abang tanya saya, lepas tu dah nampak bawa perempuan lain semalam, saya dah nampak. Tapi saya khabar tak nampak. Lepas ni saya tak jamin tau. Ha, saya kata minta abang jangan buat lagi lah. Macam tu. Faham tak? Ha, sebab kita nak jaga maslahah ni. Kan? Jadi lelaki dia tu mungkin dah berhenti dah buat bonus. Ataupun mungkin lelaki dia, tak adalah semalam tu memang nak buah saya tu. Gitu. Mungkin macam tu. Faham tak? Ha, kita cakap je bakang dekat ni tak. Semalam ada tak nampak suami saya bawa perempuan lain? Itulah tu. Saya ni yalah kan. Ha, tak naklah campur tangan. Ha, tu, tak adalah tuan-tuan. Haro ya, kena hati-hati. Bab tu kena pandai. Tapi sekali je, janganlah banyak kali. Sekali je. Kabel lain ni lah. Kan, maknanya kita kena tengok, kena pandai jaga kepentingan ni. Ada tak kau nampak laki aku mana-mana kat luar ke apa semua? Kita memang nampak laki yang lepak kat kodak kopi tu. Jangan kita lagu. Memang eh, bagio deh. Ramai. Siap belanja kawan-kawan eh. Jangan. Kena pandai. Bab tu kena pandai. Hikmah beradab dengan jiran. Jaga adab. Kan? Apa pergi rumah. Assalamualaikum kak. Salam. Ni ha. Nak bagi apa ni kebetulan ha. Masak tadi ha. Mihun. Allahu Akbar, susah yo. Ha, kan? Kejap. Apa maksud kejap tu? Balik. Kejap ya. Dia pun bagi ni ha. Aku pula buat syiar lama eh, tadi ha. Tak tahulah sadap tak ada. Allahu Akbar. Tak payahlah kak ni. Tapi ambil. Ha, apa tu? Dia macam tu orang dulu-dulu. Tapi ada orang sekarang ni jenis lambak eh, tahap memang gaban betul kan. Assalamualaikum ni ha. Mari mihun. Terima kasih lah banyak. Dia masuk dalam. Senyap kawan tu tak keluar-keluar. 1-0. Besok bagi makaroni 2-0. Hari ketiga bagi nugget 3-0. Sudah 5-0. Kawan tu dah tak tahan. Masuk set yang kedua. Dia panggil, assalamualaikum, salam. Ha, nak bagi apa pula hari ni? Tak malu lah kau. Tak ada kan nak beritahu mangkuk kat rumah dah habis dah. Malu tu. Balik lah. Nampaklah, baliklah kan. Adab kan, bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Macam itulah. Konolah pandai. Lagi satu, Nabi ajar kalau nak bagi, bagi yang terbaik. Kan, jangan bagi ni, assalamualaikum. Ya, ada kebetulan buat kuih lapis ha. Ya Allah, Allah, banyak kau bagi sampai seloyang kau bagi dan banyak bona. Kebetulan tak jadi. Nak jadi bagi orang apa?
Bagi kuih, bagi kuih yang elok kan. Bagi buah pun elok, yang lisut-lisut bagi ni, ni, yang busuk-busuk tinggal ni papan air aku pilih. La ilaha illallah, jangan macam tu kan. Dia ada dua standard kita ni, baik-baik dengan jiran ni, ada dua standard. Pertama, standard yang pertama, ithar. Ithar ni maknanya mengutamakan kepentingan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Ha, nampak? Standard yang pertama tu paling tinggi tu. Kan? Contohlah orang datang rumah kita, tolong bang, tolong bang, oh, rumah saya nak bersalin bang, saya tak ada kereta, boleh tak pinjam kereta bang? Rumah kereta macam used car, onam biji kereta, ompek parking kat dalam, dua parking kat depan rumah. Ha, itu calon pengusi satuan penduduk tu. Kalau banyak kereta, dua parking kat luar rumah. Ha, bang pinjamlah bang, pinjamlah kereta. Ha, kan? Saya nak tanya orang perempuan, orang lelaki dia. Dalam 6 biji kereta tu, kalau kita bagi pinjam, kereta nombor 1 ke kereta nombor 6? Kereta nombor 1 tu paling mahal. Kereta, saya tak boleh sebut jenama je, sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Kan? Ha, tak apalah, sebutlah. Kereta Mercedes Benz baru keluar kan, plastik pun tak buka ni. Kereta nombor 6 tu kereta Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmi ke Jabatan Pulau Pinang main. Ha, punya lama kereta manual kata. Saya nak tanya orang perempuan, kalau orang nak pinjam tu kita bagi nombor 1 ke bagi nombor 6? Nombor 6 pak. Contoh pun aku takut lah, belum betul-betul dia dah kan, betul lah tu. Dia bagi kita nombor 6. Kita ni bagi tak ada sampai tahap. Kita standard pertama tadi, biar kita susah, janji orang lain senang kan. Tak dapat kan, kan. Susah. Yang nombor 6 dia bagi sebab tak menyusahkan kita. Kau pakailah kereta ni ha, kereta Proton Saga ni, tapi cuma nak beritahu ada patah larang eh. Ha? Apa lah patah larang eh? Dia kau gear tu, kau goyang si gram ha, tu gear satu tu lah. Kau tahu tu ha, tak apalah, tak apalah, dah salah. Lepas tu satu lagi apa dia ha, satu lagi itulah. Biasa break eh tak makan, tapi kau doa lah, InsyaAllah mungkin okey ke eh. Lah, ilah, kereta tak makan, break bagi ke orang. Bagilah kereta nombor satu yang Mercedes tadi. Tentu-tentu plastik belum buka, kau tumpah darah kan, ada plastik. Nampak tak? Macam tu tak ada tuan. Itulah kita. Bukan cakap orang lah, termasuk yang bercakap ni. Kadang-kadang kan, kita bagi tolong orang bukanlah sampai tahap menyusahkan diri kita sendiri. Sedangkan itu yang Nabi buat. Itu yang Nabi buat. Nabi bagi sampai Nabi tak ada apa-apa. Nabi pakai baju baru. Sahabat tanya, cantik baju ke Rasulullah, bagilah ke aku Rasulullah. Sekejap, Nabi masuk dalam, tukar baju kedua. Nabi bagi baju baru tu ke orang, sahabat tu. Sahabat yang kedua pula tanya, baju ni pun lawa juga Rasulullah, boleh tak bagi kat aku? Sekejap Nabi masuk dalam, bagi baju yang kedua tadi. Baju ketiga Nabi pakai. Baju ketiga tu seorang lagi sahabat sebut, cantik baju kau Rasulullah, bagilah kat aku ha. Ya, sekejap Nabi bagi baju, Nabi bagi baju ketiga, Nabi pakai baju kompet, bagi baju ketiga tadi. Sampai baju, nanti dulu Nabi kata, sudah jangan minta lagi dah, ini saja yang aku ada. Sampai tahap tu Nabi ha. Cuba kalau kita dapat Tolokong Siti Khalilah. Yang satu lagi tu tak boleh sebut, dia tak tajuk. Siti Khalilah, ih lawa tudung kau, tolokong kau, bagi kat aku ni. Nampak anak dan boleh mahal ni. Tak ada rendan. Kita takkan bagi yang tu. Sedangkan boleh ya bagi-bagilah, ambillah. Dunia semua ni, cik ayat dia kan. Mak-mak ni, bagilah ambil. Handphone ni, ambillah. Dunia semuanya. Nampak tak? Iya, nampak tak? Kemudian, adab kan. Adab ni mustahak kan. Hormat satu dengan yang lain kan. Bak kata orang, kalau mencari pokok buah, pucuk lobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk eh beradab, togak eh bersantun. Macam itulah kan. Macam kita datang meminang, you know, jiran datang mah jirannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ni mewakili tuan rumah kan? Nak tanya siapa yang datang ni. Oh, percaya cakap, itulah kami ni datang ni ialah nak menyunting bunga yang dah lama tak disunting dalam rumah ni. Bawa lari ya mak ke dapur. Oh, mak ibu tunggal dah lama tak kena sunting. Kau salah faham pula dah. Ayat nak kena buat tu tu. Ha, ya tuan. Betul. Macam-macam-macam nak kena jago. Macam bagi bagi minum. Kan? Macam mana cawan ni. Ha, gelas yang siap alih tu apa. Kau mana contoh bagi. Macam ni kan tak ada alih contoh kan. Contoh. Bagi kan jemput minum. Jadi orang tu pun ambil. Ambil kan. Macam tu lah. Dengan suami pun macam tu.
tunjuk suami, bang, minum bang. Kau ingat kelab malam apa? Ya, betul-betul. Itu sebab orang tua-tua dulu kepantangan tu bagi cawan tak ada alih tu. Dia hampir macam miskin pun lah. Wahab memang miskin pun. Tapi maksud tu miskin adab. Tapi saya okey lah. Tak masalah. Saya okey lah sebenarnya. Macam tu lah. Jago. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Dengan waqtasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Dan janganlah berpecah belah. Dalam sabda Rasulullah SAW lagi, sungguhnya orang yang paling hampir kedudukannya padaku ialah orang yang paling terbaik pekertinya. Mereka yang bersikap merendah diri dan senang bermesra dan bergaul mesra. Nampak? Merendah diri, senang bergaul dengan orang, jangan berlagak, jangan semua. Buang bono-bono tak baik dalam hati tu. Buang tamak, jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham. Berkorut muka perempuan. Jangan tamak kongsi tak apa. Tak ke mana pun kita tamak tu. Faham tak? Maksudnya macam garang kita keluar, ada makanan rasa tak habis, share lah. Faham? Ada benda baik kita dapat maklumat point daripada ceramah malam ni, share dengan orang. Faham? Itu maksud saya. Jangan sangkut buruk, boleh tak? Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Sombong, aku pegawai kerajaan pangkat paling tinggi tau. Wah, cakap dengan orang. Sampai masuk pencen. Samsul Debat pernah pegang jawatan pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. I'm a legal advisor previously. Amin. Ada 80 orang penguatkuasa. Ada 10 belief. Ada 10 mentadbir, ada 2 PA Yogesh dengan Shima. Oh, amin. Tapi sampai masuk ada kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10% discount. Bukan semua hotel tu. Oyo, rapetlah. Hotel lain dah rapet dah, golak dia dah. Ya, kan. Nak belagak ngapo? Sampai masuk pencen kan. Nak sombong apa penyanyi tu sampai masuk tak boleh nyanyi lah. Belakin makun jadi hero. Sudah watak bapak kan. Yo tengok drama Melayu tu. Tu lah kau jual. Nak drama raya tak dah aku mati tu. Itulah watak nyampah tengok tu. Yo drama Melayu ni kalau drama raya malam raya memang tu azab betul. Mati yo sian tu tak ada betul lah yang balik. Tak boleh kau buat cerita yang dah 5 tahun tak balik, sekali balik happy dapat raya. Dapat dia berubah, dapat dia beribadah kepada Allah Taala tu. Kalau dialog macam ni kan. Mak, mesti best kan kalau besok kita dapat makan rendang sesama. Tu nak mati tu. Tak ada sampai dah. Pagi raya mati dah koreh dah. Rapi tu nampak tunjuk rendang atas meja tu. Alah nyampah tu tengok. Ngacau-ngacau penganan tu tak penganan. Dodol lah dodol. Penganan tak faham. Ngacau-ngacau tentu lah ngantuk. Nak jatuh menangkup dia mati dia dalam dodol. Lah ilah lah parah tuan-tuan. Tak ada kerja lain. Itu dah. Malam raya kadang tertengok tuan. Bukan sahaja tengok, tertengok. Yalah tu. Kan? Makna bergaul mesra dengan orang, bertegur sapa, jangan sombong, tak ke mana pun. Kan? Tak ke mana pun gitu. Dan begitu juga jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, dia taruk kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Dan dengki ni samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Contoh macam ni lah. Apa perasaan kita kalau anak kita dapat 9A dalam peksa? Semua A, straight A's. Apa perasaan? Gembira. Tiba-tiba dengar orang cakap, pak sedara orang kementerian tu dia adjust dah tu dapat semua A. Sakit tak hati ni? Sakit hati. Tu sebab Nabi posan khutbah terakhir Nabi, sebagaimana kamu tidak suka disakiti, janganlah kamu menyakiti orang lain. Nabi posan tu. Jangan, ya. Ha, ingat tu. Hormati jiran kita. Apa hak-hak jiran kita? Kalau ia minta tolong pada kamu, kamu akan menolongnya. Jadi kalau ia minta pinjam, kau akan memberikan pinjaman padanya. Jika ia memerlukan sesuatu, kau akan memberikannya. Jika ia sakit, kau akan menziarahinya. Ha, ziarah pun cakap lelok. Kalau ada sakit, kau berlama sakit dah.
Tiga hari dah tak naya. Ha, lag eh. Aku macam tu gak. Hari kelima okey, kau makan je ubat tu. Betul ke ni? Iya. Sama macam kau, lagi teruk. Iya. Masuk semangat dia. Kau berapa hari dah? Tiga hari dah. Kau standby lah. Betul. Kawan aku dulu macam tu lah. Hari kompet langsung padam. Ha? Betul. Aku tak tahu. Mulut kan. Parah tuan. Ada mulut macam tu kan. Menyakitkan hati je datang. Baik kau jangan datang. Benar dulu masa arwah Abah saya meninggal tuan. Arwah Abah saya meninggal. Tiba-tiba. Tak sakit apa. Tak ada apa. Domam. Pagi besok tu meninggal. Saya pun terkejut lah. Saya kat UiTM masa tu. Masih belajar lagi. Saya masa tu dari Senin tu nak final exam lah. Baliklah terkejut Abah meninggal. Terkejut Abah domam semalam. Tahu Abah masuk ward. 5 panggilan. 5 minit pertama. Pertama Abah masuk hospital tapi tak ada apa-apa. Lepas tu bah. Balik bang. Abah jatuhkan beli air kat hospital. Bang. Salah satu go call. Adik saya call. Bang. Abah dah tak ada. 3 kali. Balik. Masa saya nak cerita waktu kat rumah tu. Bila Abah. Bila mak saya balik. Mak saya poluk salah dah. Abah dah tak ada kan. Semua orang ramailah ziarah. Adalah seorang tu, dia dah kematian suami, dah beberapa bulan. Dia boleh cakap dengan mak saya, kau rasalah apa aku rasa. Lah ilah kau parah betul. Yo tuan-tuan, kalau tak fikir-fikir panjang lama sepak lah muka orang tua ni tadi. Yo tuan-tuan. Aduh macam tu cakap kan. La ilah ya Allah. Orang lain semua sabar ya, sabar ya. Semua macam tu. Parah tuan-tuan. Yo. Kalau yang meninggal dunia, kau akan turut menghantar jenazahnya. Nak buang penyakit sombong ada tiga. Pertama, ziarah orang sakit tenat. Tengok dah, ah, sian ni. Ya Allah, aku besok janganlah sakit macam ni. Kan, mati tahu sana, Allah janganlah sakit macam ni. Azab nampak. Hilang sombong. Kedua, ziarah orang meninggal. Tengok Allah, ramai orang tengok dia. Aku besok mati, dia tak orang tengok. Dah lah jahat mulut. Yang ketiga, ziarah kubur. Ziarah kubur pun boleh buang sombong. Ya. Bukanlah sahaja ada kubur tak nak pergi tengok kan. Macam tu dah. Maknanya boleh pergi ziarah kubur dengan meninggal. Kita pergi kubur tengok kan. Ya Allah. Besok kita ke sini. Gak dia. Betul tak? Mesti akan terfikir. Mesti akan terfikir. Ya Allah dah penuh lah kubur kat sini. Ni mau disangkut dan mayat dan ke tiap pokok tu. Tu kan? Tak ada tu. Kan? Tapi kita tengok kan. Ya Allah. Wabar. Aku besok akan mati juga ni. Macam tu lah. Kan? Kemudian jangan sekali-kali engkau meninggikan rumahmu hingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Ha, ini Nabi bosan dia. Tinggikan rumah. Ada satu kes dekat Rasah Jaya kat Soman tu. Rumah teres satu tingkat. Bolumbur ni yang kiri kanan ni bukan rumah tongah tu. Kiri kanan tu. Dua tingkat. Rodok rumah tongah tu. Ha, bayangkan tuan-tuan. Aduh. Ha, jangan mengganggu perasaan dengan bau masakan kamu. Ha, tengok ni. Nabi bosan ni. Jangan mengganggu perasaan dengan bau masakan kamu melainkan engkau akan memberikan sedikit daripada makanan itu. Jangan ganggu dengan bau. Dulu tu bau ya. Sekarang dengan roman sekali. Dengan butir makanan itu. Timbulkan patin tu. Kan? Dengan ayam goreng tu. Share lah tu. Masuk satu dunia kau tunjuk. Bukan suruh lagi dah. Nampak tak? Menunjuk-nunjuk tu maksud tu share kegembiraan tadi tu kebahagiaan tadi. Jangan share kau orang tu tengah lapar kan, tengah lapar kau share pula makanan. Nak makan apa nak makan. Jangan kita tunjuk-tunjuk macam tu. Kalau engkau membeli buah-buahan berikan sedikit kepadanya, dan jika engkau tidak mahu memberikannya, kalau makanan tak nak beri kita bawa pada luar, kau masukkanlah ke buah-buah dan makanan itu dalam rumah secara rahsia supaya tidak kelihatan olehnya, dan janganlah membiarkan anakmu memakan makanan itu di hadapan anak jiran tu. Kelak anak jiran itu akan menangis mahukan makanan yang sama. Nampak macam tu sekali Nabi ajar gitu. Tapi tak ada tuan. Bukan anak jiran tu. Satu dunia tunjuk. Macam Samsul Debat, share makanan itu lain. Sebab saya bukan share makanan sodap ni. Sebab apa? Tuan-tuan, jom datang support. Saya buat review kedai tu. Suruh orang pergi makan kek kedai tu. Kalau tak sodap, saya cakap tak sodap. Saya cakap saya ni jenis memang kalau tak sodap, saya khabar tak sodap. Sebab saya ni memang lahir dengan mak saya ni. Mak saya ni memang tengah masak. Daripada kocik baik kuih tu, saya goram untuk orang baik kuih ni. Sempong-sempong, karipap ni. Bangang orang mana.
Orang saya dulu gintil claim Gogari Park tu satu-satu no. Tak ada main kacip-kacip sini no. Goreng-goreng ngengor apa bandar eh. Ha, mak saya buat kuih memang teliti, cukup marah dia kalau kualiti tak cukup. Lepas tu kuih lopis kan. Mak kata bayang pula kuih lopis tu. Balik kan suruh mak buat ni. Dia lopis tu kan. Ha, lambut dia bila golek-golek tu kan. Bila begitu potong, tengok kuih lopis tu baling kat dinding tu. Malakap tau tu bau lambut apa tu. Ni baling disambut balik apa benda ah. Ha, taruk kan. Oh, tu tengok beri bazar Ramadan kan sakit hati tengok kan. Oh, menego dia nak menego. Kan? Nah, ambil lesen bawa-bawa tapak. Tapi tak apa benda ni masak aku tahulah. Poilah belajar lu kan. Iyo kan. Hari tu mak saya masak kedui adik saya depan Haji tu. Rendang kepayo. Tu, rendang betik, betik muda. Senia, mengeletek-ngeletek, pakai siku sadap eh. Iyo. Dia racik kan, gulung betik muda tu racik. Ha, oh, lepas tu gaul adalah hati padal sikit, ada ayam sikit. Umai. Seminggu tak lupa. Sebab seminggu tu makan bono tulik. Ha, mana lupa. Kan tu. Cerita ni. Kan, hari ni dah makan tadi. Mana? Takat mihun tak yahlah cakap dulu. Tak ada lah, tak. Saya okey je, syukur. Allahu akbar kan. Kan? Kemudian jiran yang baik sentiasa jadikan suasana kemesraan, tak sakiti mereka dengan kata-kata, sentiasa tuturkan kata-kata yang baik, sentiasa merendahkan diri, bersedia beri bantuan, sayangi mereka seperti diri sendiri, sentiasa ambil berat, tak pandang rendah, utamakan jiran yang terdekat dengan rumah kita, berusaha wujudkan suasana aman damai, pelihara diri tidak melakukan dosa kerosakan. Kadang kita buat rumah, yang buat rumah, kemudian kita buat bumbung tu kan. Lepas tu kan ada gata tu, bolehlah diarah majikan, jangan buat panggil macam tu. Ha, kan. Kadang-kadang kita tahu bila kita basuh kereta, air tu melorot turun pergi majikan. Pergi jumpa jiran cepat minta maaf. Cakap lah minta maaf, tak apalah. Elok jangan tu ada bau sabun kat rumah ni. Kau baik botol lah dia kan. Ha, macam tu. Lepas tu satu lagi jangan berbalik-balik. Kita ajak dia kenduri, dia tak datang rumah kita. Siap kau. Anak kau ramai lagi tak kahwin. Anak dan kahwin kau tak datang. Tengoklah. Aku tak datang kenduri kau. Jangan balik-balik. Kan? Cuma tanya, kak. Sampai hati akak tak datang kenduri saya itu. Aku datanglah kenduri kau. Aku ada kat surat pintu gerbang tu. Dah sampai dah. Tapi aku kena balik-balik. Dapat emergency call lah. Ya kau. Tengok. Apa hal kak? Oh, rumah abang kau bersalin. Oh, rumah mana pula? Yang nombor dua. Tak ada siapa nak jaga, Nia lah yang jaga. Ha, berpantang pun Nia lah yang jaga. Iya, kak. Ha, tu tanda nak kiamat tu, tuan-tuan. Kan? Ha. Bantu bila mereka kesusahan. Rasakan kesusahan jiran seperti mana yang kita tangguh. Elakkan, perhatikan barangan apa mereka dia beli, bawa pulang pada rumah. Jangan kita sibuk tu. Beli apa tu. Biarkan. Tu hak dia. Kan? Tak cuai untuk menyuruh mereka pada perkara yang makruf. Ha, cakap, kak ni nak beritahu sikit. Semalam saya nampak anak kak tu. Dia jalan kaki sampai kat depan, ada lelaki lain bawa dia naik motor. Bukan apa, saya kesian kan, biar akak togo. Besok takut orang nampak, macam cakap eh, ni saya beritahu akak ini. Ya, kau terima kasih lah kau beritahu aku. Macam tu, tapi orang sekarang, kau jaga hal anak kau tak boleh kau. Kau sibuk pasal anak aku, kenapa? Tolong lah. Itu silap eh. Yeah? Zarahi mereka mesti sakit, uruskan jenazah mereka meninggal dunia. Tidak hebahkan segala kesalahan, keaiban dan kesilapan jiran. Berikan segala bentuk bantuan diperlukan. Berlemah lembut dengan anak-anak jiran. Jaga keselamatan rumah dan anak-anak mereka. Betul, berlemah lembut dengan anak jiran. Besok contoh hajar ngaji. Kita tak boleh hajar anak haji anak kita sendiri. Doreh datang semangat mak kilau tu. Nak disemboleh enak kan? Mampu kau lah apa kata tu. Mengajar anak macam tu. Kau nak hantar rumah orang kan? Rumah orang tu elok pula. Dia nak dengan anak orang, dia tahan. Anak sendiri tak tahan. Mak tak? Ucapkan tahniah. Terjadi peristiwa tertentu. Tahniahlah. Dapat PIG tahun ni ya. Tahniah.
Kan? Tahniahlah dapat apa? Tahniahlah selesai kenduri anak dengan abah hai serentak tu. Payumrah. Ha, dia nak guys aku buruk tu sebab tu. Kan? Kemudian tidak menyakiti mereka dengan bau-bauan. Nanti dah cerita tadi, hadiahkan mereka dengan buah tangan yang kita beli. Beli balik daripada luar negara, jangan lupa jiran sebelah rumah. Beli, bagilah sikit. Sentiasa doakan keselamatan dan kebahagiaan jiran. Ya? Pipayo mengutip kangkung, hati-hati kono gotahnya. Bogotoroyong penduduk sekampung, hidup muafakat, hidup bahagia. Boreh segantang sudah disukat, lalu dihimpun di atas para. Anda seluruh masyarakat muafakat, negara damai, rakyat sejahtera. Sawah padi luas terbentang, kuning keemasan indahnya maya. Saling percaya asas berpegang, barulah muafakat kekal selamanya. Harum sungguh bunga melati, hiasan sanggul amat memikat. Bertolak ansur hormat menghormati, mengukuhkan perpaduan ikatan muafakat. Jadi cukuplah sekadar tu. Saya faham tu kan, ekspresi muka tu saya faham. Ya, tanda-tanda ceramah ni tidak boleh diteruskan. Kalau diteruskan mungkin akan berlaku lah malapetaka, huru-hara dan sebagainya. Bebek saya hentikan sekat ini. Kau kan banyak ni nak cerita ni. Maka insyaAllah tajuk yang lain dah pula ya. Cak, terima kasih banyak. Sebab kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Kan? Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebuti pasir kita kombang galah menjadi intan. Tenang-tenang di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak surau ini menyemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya.